Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Halo Review. Kali ini kita kedatangan servisnya lagi, ada Samsung Tab 3V. Yang kasusnya kali ini dia lupa sandi kunci layarnya, dia lupa karena pakai anaknya dan di sandi dan akhirnya lupa. Dan kasusnya ini kita akan melakukan factory reset dan juga bypass untuk si Samsung Tab 3V ini. Jadi tunggu apa lagi, bisa langsung menuju ke cara bypassnya. Pertama-tama kita nanti akan tekan tombol power atau matikan dulu ya, kita matikan dulu. Dan setelah inputnya mati, kita akan masuk ke mode reconfigure. Kita akan mereset atau wipe data dengan cara setelah mati tekan tombol power bagian atas dan juga volume atas, setelah itu menekan tombol home secara bersamaan. Nah, mari kita tekan untuk tombol tiga tombolnya. Setelah nyarnya kita lepaskan untuk tekanan tombol powernya, tetap tekan volume atas dan juga tombol home nya tunggu sampai booting kayak gini, tunggu terus sampai nanti masuk ada ke logo robot. Setelah muncul logo robot kayak gini, tunggu dulu sebentar. Dan sekarang sudah masuk ke mode reconfigure. Jadi yang kita lakukan di sini itu untuk gesernya pakai tombol volume, volume bawah untuk turun ke bawah, volume atas untuk naik, dan tombol power untuk yang akan. Ini kita pilih untuk yang wipe data atau factory reset, kita bisa tekan tombol power. Setelah itu geser ke bawah pakai volume bawah dan pilih yes. Kita tunggu prosesnya web datanya. Dia akan lama, cuma sebentar kalau web data. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung reboot smartphone-nya. Klik tombol power yang reboot, reboot phone, reboot system now. Nah, ini kita tunggu prosesnya hingga nanti reboot dan masuk ke tampilan setting awal smartphone. Kita langsung menuju ke setting awal smartphone aja untuk mempercepat waktu. Dan sekarang sudah masuk ke tampilan settingan awal. Ini bisa dipilih Indonesia dulu, bahasa Indonesia. Setelah itu klik mulai, lewati aja, kita tidak pakai SIM ya. Dan kita lewati lagi berikutnya, jamnya lewati juga berikutnya lagi. Ini klik setuju dan yes. Berikutnya itu tidak aja, kita lewati. Akun Google-nya kita setting belakangan, tidak sekarang. Berikutnya lagi, ini lewati aja dulu dan lewati lagi, selesai. Klik selesai. Nah, jadi untuk kasus dari Samsung Tab 3V ini, jadi lupa pola itu ternyata tidak harus bypass akun Google. Jadi cukup di factory reset untuk Samsung Tab 3V untuk kasus yang lupa pola atau lupa sandi kunci layar. Jadi kita bisa cek-cek dulu apakah ada yang trouble atau enggak. Jadi cukup sekian informasi dari saya, Halo Review. Sampai ketemu di segmen-segmen service lainnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.